Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Agus Setiawan. Saya lahir di tanggal 28 Agustus 1966 dan saya alhamdulillah saat ini menjadi pegawai ASN di SMA 18 dari Provinsi Jawa Barat, KCD 3. Sebelumnya saya pernah mengajar di SMP, dulu ditempatkan di SMP Negeri 14, kemudian saya mutasi di SMA 9 dan terakhir 2017-2018 saya ditempatkan di SMA 18. Tentu banyak pengalaman yang saya peroleh. Sebelumnya saya pernah pengalaman bekerja sebagai kesiswaan maupun di sarana prasarana. Dan kebetulan di SMA 18 ini saya dipercaya saat ini menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Banyak program yang saya utarakan dan kemukakan untuk kedepannya, baik itu untuk meningkatkan prestasi siswa, yang lebih khusus adalah tentang karakter siswa. Karena banyak di antara siswa di SMA 18 khususnya, pembinaan karakter sangat diperlukan. Kemudian pengalaman di lain, tentunya di bidang pelajaran, khususnya saya bidang mengajarnya adalah fisika, banyak saya temui kendala-kendala. Yang kendala yang tersulit adalah siswa banyak yang menganggap pelajaran fisika itu sulit. Sulitnya itu karena mereka ingin instan dan tidak fokus pada pelajaran. Sehingga karena tidak fokus dan tidak mau mengerti, nah mereka menganggap bahwa fisika sulit. Untuk itu, maka strategi yang perlu dijalankan, khususnya di bidang fisika adalah merubah paradigma sebagai seorang guru melalui pembelajaran kontekstual maupun strategi inquiry, kolaborasi dan lain sebagainya perlu dilaksanakan di dalam pembelajaran di dalam kelas khususnya. Pembelajaran fisika tidak harus di dalam kelas, bisa di luar. Khususnya untuk belajar di luar, siswa harus banyak mengenal lingkungan. Yang seperti saya kemukakan tadi adalah pembelajaran kontekstual. Mudah-mudahan dengan strategi yang saya kemukakan tadi, insya Allah untuk prestasi belajar siswa dan tentunya motivasi belajar siswa akan tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Jabar.